Sebuah amunisi senjata berat ditemukan warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Pihak kepolisian dan TNI langsung membawanya ke lapangan tembak TNI Angkatan Udara karena takut meledak. Setelah mendapatkan laporan warga, pihak kepolisian dari Polsek Pasirian langsung memasang garis polisi di lokasi penemuan amunisi di tepi pantai Bambang, Desa Bagu, Kecamatan Pasirian. Amunisi tersebut ditemukan oleh warga setempat saat akan mencari rumput di tepi pantai. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak desa dan diteruskan ke polisi dan TNI setempat. Tadi orang cari rumput. Iya. Dikirai apa, disepak. Ditendang-tendang ya? Iya, ditendang-tendang. Akhirnya dia melapor ke sini. Terus lapor ke polisi sama? Ya, ke Pak Kasun, Pak Kasun terlebih dahulu. Berupa kasusnya ngubungin ke Polsek menjadi. Ada berapa peluru yang ditemukan? Satu. Petugas TNI yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi amunisi tersebut, namun belum bisa dipastikan jenis dan kalibernya. Petugas TNI selanjutnya membawa amunisi tersebut ke lapangan tembak milik TNI Angkatan Udara Abdul Rahman Saleh yang berada di Desa Pandanwangi, Lumajang. Selanjutnya, jajaran TNI akan berkoordinasi untuk mengetahui dari senjata mana amunisi tersebut berasal. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.